Berita selanjutnya dari Kota Surakarta. Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca digelar di Kota Surakarta dengan menggelar acara sarasehan di rumah dinas Wakil Wali Kota. Merosotnya minat baca di perpustakaan saat ini menjadi problem bagi pengembangan sumber daya manusia. Perpustakaan sudah digusur oleh perkembangan teknologi internet yang lebih digemari anak-anak muda. Terkait hal itu, sebuah gerakan nasional gemar membaca dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dengan melakukan safari gerakan nasional gemar membaca. Bertempat di rumah dinas Wali Kota Surakarta, acara safari gerakan nasional gemar membaca digelar dengan menghadirkan berbagai kalangan masyarakat Kota Surakarta. Mereka antara lain para pustakawan, sukarelawan dan aktivis gerakan gemar membaca. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Khasir Almasari datang secara khusus untuk ikut menyemarakkan kegiatan safari kali ini. Sementara Ketua Perpustakaan Nasional diwakili Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi. Menurut Woro, para pustakawan harus lebih kreatif agar perpustakaan tidak hanya menjadi gudang buku. Saat ini pustakawan di seluruh Indonesia yang berstatus pegawai negeri ada 3.007 pustakawan. Sementara kondisi perpustakaan di daerah-daerah belum menarik minat warga untuk datang dan menjadi sarana hiburan. Sementara itu Abdul Haris menyebutkan Perpustakaan Nasional mendapat kucuran dana 700 miliar pada tahun 2016 untuk seluruh Indonesia. Hal ini dirasa belum cukup karena nilai ideal bagi pengembangan perpustakaan di seluruh Indonesia adalah 5 triliun rupiah. Ada program-program unggulan, salah satunya adalah Safari Gerakan Gemar Membaca. Untuk apa? Kita tahu bahwa makin kesini itu minat baca masyarakat itu makin turun. Kita lihat juga bahwa masyarakat Indonesia itu ternyata 90% sekian persen lebih suka nonton TV daripada membaca. Ini sudah SOS, ini sudah darurat, kira-kira begitu. Kita kebayang akan terjadi lost generation karena generasi muda kita nggak mau baca. Safrudin, Surakarta, TA TV.